Coach, macam mana so far persembahan anak-anak buah coach hari ini? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada semua players dan alhamdulillah apa yang dirancang alhamdulillah menjadi, dan ada juga kelemahan-kelemahan daripada pemain-pemain TSS U7, dan yang paling penting usaha masing-masing dan keinginan diorang untuk menunjukkan bakat. Setakat hari ini macam mana coach tengok level competition untuk Senior Cup tahun ni? Okey, untuk tim saya sendiri TSS U7, sudah pasti tournament ni memang sangat tinggilah, high intense. Sebab apa? Sebab mereka ni semua U8. So dan sizing diorang juga besar-besar. So ada kelebihan daripada tim-tim opponent, dan juga ada juga kelebihan daripada tim saya. Cumanya mungkin perlukan lebih tenaga dan lebih usaha lah. Dan anak-anak ni baru 7 tahun, bila tengok nak kena berhadapan dengan player-player Mat Saleh yang lagi besar, macam mana nak yakinkan diorang tu? Saya sebenarnya respect satulah daripada pemain-pemain ni. Diorang punya effort untuk membanggakan mak dan ayah mereka, itu yang saya tekankan dekat mereka. Sebab apa? Sebab mak dan ayah ni adalah supporter utama, dan juga saya tekankan juga terima kasih jugalah kepada Tengku Nana yang banyak memberi sokongan dalam tim ni. Dan budak 7 tahun ni bila atas padang tu, macam mana nak pastikan dia sentiasa ingat apa yang diarahkan? Mungkin dia orang cepat distracted kan, macam mana coach nak pastikan dia orang ingat apa yang perlu diajar? Okey, sebenarnya ada sebahagian pendapat untuk memberi arahan adalah tak bagus. Sebab apa? Sebab kita akan sentiasa memberi arahan. Tapi untuk kids ataupun budak umur 7 tahun, diorang ni perlu sentiasa remind apa yang diorang nak kena buat. Bukan kita as a macam remote control, tak. Sebab apa? Sebab diorang ni dalam proses pembelajaran, diorang perlukan banyak panduan, diorang perlukan banyak arahan. Jadi kita as a coach perlu banyak juga bagi arahan supaya mereka cepat adapt dengan situasi dan team opponent lah. Dan last kali untuk esok, perlawanan yang lebih penting dan mungkin akan kekalah mati juga, apa aspek yang perlu diimprove untuk U7? Saya perlukan improvement daripada team saya dari segi structure, kepantasan berfikir. Sebab apa? Kita bermain dalam kategori U8 dan mereka ni kebanyakan daripada luar negara. So diorang punya mindset, diorang punya pemikiran, diorang punya cara berfikir lain, dia tak sama macam kita. So kita kena lebih satu tahap ke atas lagi daripada diorang. InsyaAllah kita boleh fight dengan tim-tim yang datang daripada luar ni lah.